Halo sahabat YouTube, salam berjumpa kembali bersama saya di channelnya Hairul HT. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas bersama-sama, yaitu cara pasang foto sampul channel YouTube. Buat teman-teman yang ingin pasang foto sampul pada channel YouTube namun teman-teman belum bisa caranya, mungkin teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Dan di sini teman-teman, channel saya juga belum sempat saya kasih foto sampul ya teman-teman, belum sempat saya pasang foto sampulnya. Jadi di video ini kita belajar bersama-sama, yaitu cara pasang foto sampul channel YouTube. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya atau yang baru berkunjung di channel ini, tidak ada salahnya buat teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman, kita masuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, seperti biasa teman-teman, kita tekan titik 3 yang ada di atas. Lalu kita centang situs desktopnya agar tampilannya seperti di komputer ya teman-teman. Setelah itu di ikon pencarian teman-teman ketikkan www.studioyoutube.com. Setelah itu kita masuk teman-teman. Menunggu sebentar teman-teman. Setelah itu teman-teman, jika teman-teman belum login, di sini kita tekan bagian login YouTube Studio yang paling atas ya teman-teman. Oke, kita tekan sekarang teman-teman. Menunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari dashboard YouTube. Setelah itu teman-teman, di sini teman-teman di bagian samping ada beberapa icon. Di sini teman-teman kita masuk di bagian gambar icon tongkat ini teman-teman, tongkat berbintang ini teman-teman. Kita tekan sekarang teman-teman. Menunggu sebentar teman-teman. Setelah itu teman-teman, di sini teman-teman ada 3 menu ya teman-teman. Menu yang pertama itu tata letak, branding, dan info dasar teman-teman. Nah, di sini teman-teman, jika kita ingin menambahkan foto sampul channel YouTube atau memasang foto sampul channel YouTube, kita masuk di bagian menu branding yang ada di tengah teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita tarik ke bawah teman-teman. Setelah itu teman-teman, di sini teman-teman ada nih teman-teman, yaitu gambar banner. Di sini kita tekan bagian upload. Tapi di sini teman-teman ada tulisan teman-teman, untuk hasil terbaik di semua perangkat gunakan gambar berukuran minimal 2048x1152 ya teman-teman. Oke, kita tekan sekarang bagian upload teman-teman. Setelah itu kita tekan izinkan teman-teman. Setelah itu teman-teman kita tekan bagian jelajahi untuk memilih gambar ya teman-teman. Itu teman-teman kita pilih gambar mana yang mau kita untuk pasang foto sampul ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, jika sudah kita tekan bagian selesai. Menunggu sebentar teman-teman. Setelah itu teman-teman kita tekan bagian publikasikan teman-teman. Menunggu sebentar teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang foto sampul sudah terpasang ya teman-teman, secara otomatis sudah terpasang di aplikasi YouTube-nya. Oke, sekarang kita masuk di aplikasi YouTube-nya untuk memastikan apakah sudah terpasang apa belum ya teman-teman. Oke, kita masuk di aplikasi YouTube-nya. Di sini teman-teman langsung saja kita tekan bagian foto PP YouTube kita. Setelah itu kita masuk di bagian channel Anda. Menunggu sebentar teman-teman. Nah, sekarang teman-teman foto sampul sudah terpasang ya teman-teman, sudah terpasang secara otomatis di aplikasi YouTube-nya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman.
Oke teman-teman, tunggu video selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.